Ishraqat nafsi binuri. Uthman itu masuk Islam duluan diajak Abu Bakar dibandingkan dengan Umar. Saat Uthman masuk Islam, sudah beramal banyak, Umar masuk Islam. Ketika Umar masuk Islam, dia langsung berkesimpulan, saya terlambat masuk, kalah oleh Uthman. Maka mulai hari ini amalan saya mesti berlipat dibandingkan amalan Uthman. Pernah diketahui bahwa Uthman itu dibalik kesibukan bisnisnya. Uthman itu pebisnis sukses luar biasa. Malamnya masih bisa tahajud, bukan tahajud biasa, sampai khatam Quran. Umar mendengar berita itu, Umar besoknya langsung menambah waktunya lagi, khatam Quran gak main-main, 4 kali dalam sehari. 2 kali malam, 2 kali siang. Cara berpikir seperti ini, itu selalu melekat dalam diri sahabat satu dengan yang lainnya. Jadi kalau ada seseorang yang terlambat berbuat kebaikan, itu akan mengejar yang lainnya, setidaknya bisa mengimbangi amalan teman-teman yang lain.